Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurin dunya wad-din. Wassalawatullahi wasalamuhu wabarakatuhu ala rasulina al-karim Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ayuhal masyahidun, kita akan melanjutkan kajian kitab Tazkiyatun Nafs. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang hakikat jiwa yang mulia dan sebaliknya, hakikat jiwa yang hina. Selanjutnya qala syaikh al-muallif hafizahullahu ta'ala, walamma kanat tazkiyatun nafsi bihadihil ahammiyya wajaba ala kulli muslimin nasihin li nafsih an yu'niya biha inayatan fa'iqah. Karena tazkiyatun nafs atau pensucian jiwa ini merupakan perkara yang sangat penting, maka wajib atas setiap muslim yang ingin memperbaiki dirinya agar senantiasa memperhatikan masalah ini dengan sebaik-baiknya. Wa an yujahida nafsahu fi hayatihi ala tahqiqi hadhihi al-ghayatil hamidah, dan bermujahadah sekuat tenaga untuk sampai kepada tujuan ini, yaitu mensucikan dirinya. Liyufliha fi dunyahu wa ukhrahu wa yan'ama bis-sa'adati al-haqiqiyyah, supaya dia sukses dan beruntung di dunia dan di akhirat, dan dia mendapatkan nikmat kebahagiaan yang abadi. Dan hakikat kebahagiaan adalah kelak di negeri akhirat dengan cara bersungguh-sungguh bermujahadah memperbaiki diri, mensucikan dirinya agar menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang benar-benar tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna linnafsi 'alal muslimi haqqan kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh bagi diri ini ada haknya. Diri kita ini punya hak yang harus kita perhatikan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna li nafsika 'alaika haqqan, dan sungguh bagi dirimu atas kamu ada haknya. Wa yukhti'u man yadhunnu anna haqqan nafsi yakunu bitashdidi 'alaiha wa hirmaniha min huquqiha allati fatara Allahu subhanahu wa ta'ala an-nufus 'ala al-ihtiyaji ilaiha. Salah jika ada orang yang menyangka bahwa
haknya diri, diri ini kita harus kerasin. Kita harus keras terhadapnya dan jangan diberi hak. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan fitrah ini atau fitrah diri ini, dia bahwa diri ini memerlukan atau membutuhkan sesuatu. Kama yukhti'u man yadhunnu anna haqqan nafsi yakunu bitafriyat. Salah juga ada orang yang menyangka bahwa hak diri ini ya kita biarkan saja, tidak usah kita pedulikan. Wa ihmali siyasatiha, dan kita tidak mempedulikan atau kita meremehkan dengan cara membiarkan, membiarkan tidak mengurusi diri ini, tidak punya kepedulian terhadap diri. Wa tarkiha munghamisatan fi syahawatiha, diri ini dibiarkan mengikuti syahwat-syahwat yang dia inginkan, nahwi dzalik, dan lain sebagainya. Jadi semuanya mesti sesuai dengan aturan. Diri ini mempunyai hak atas kita semuanya. Tidak boleh dikerasi berlebihan. Tidak boleh pula ditinggalkan, dibiarkan begitu saja, mengikuti apa yang diinginkan. Maknanya kita harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya diri ini tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hayhata an takuna tazkiyatun nafsi bimithli dzalik. Sangat jauh sekali kalau cara tazkiyatun nafs itu atau mensucikan diri ini dengan keras atau membiarkan begitu saja, tidak mungkin. Bal tazkiyatun nafsi takunu bil masalik syar'iyyah, justru caranya itu harus sesuai dengan tatanan syariat, dengan aturan-aturan yang sudah diatur oleh syariat ini. Juga wabit tawassuti wal i'tidal, harus pertengahan, tidak berlebihan dan tidak lalai, tidak berlebihan dan tidak membiarkan. Fala ifrata wala tafriyat, bal biluzumi hadin nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahjihil qawim. Tidak berlebihan, tidak dibiarkan, tapi sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan jalan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala syekh, وسأذكر في هذا المختصر عشر قواعد مهمة تعين المسلم على تزكية نفسه وتنميتها. Saya akan menyebutkan dalam kitab ini, dalam ringkasan ini, 10 kaidah penting yang dapat membantu, insyaallah dapat membantu seorang muslim untuk membersihkan atau mensucikan dirinya. Wa tathhiriha min kulli ma yudannisuha wa yashinuha, serta akan mensucikan dirinya dari hal-hal yang dapat mengotorinya, yang dapat merusaknya. 10 kaidah ini insyaallah pasti akan bermanfaat bagi setiap muslim dan muslimah di dalam mensucikan dirinya, sehingga seorang muslim dan muslimah bisa dengan
teratur di dalam memperbaiki diri dengan aturan yang ada, dengan tahapan-tahapan yang ada, dengan amalan-amalan apa saja yang akan bermanfaat bagi dirinya, sehingga benar-benar dia menjadikan diri ini lebih dekat lagi, lebih mendekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biidznillah Ta'ala. Demikian sementara yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Dan untuk mukaddimah kita selesaikan pada pertemuan kali ini, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan memulai membahas tentang kaidah-kaidah di dalam tazkiyatun nafs insya Allah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.